Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada rakan-rakan okey semua. Okey, di sini saya nak tunjukkan cara untuk kita tukar pasu ataupun nak tanam okey butterfly, anak butterfly ataupun pal lah. Kita boleh tanam pada pasu lain yang mana saiznya dua kali ganda dengan daripada pasu asal. Macam ni. Pasu ini Okey, dua kali ganda besar daripada pasu asal. Guna medium moss. Bila kita guna media moss, cepat dia besar sebab kita mudah baja dan juga mudah nak siram kalau pakai moss lah. Jadi hasil dia akan jadi macam ni. Hasilnya akan jadi ni, macam ni. Kita dah tanam dalam kurang 2 bulan lah. Dia dah besar, dah gemuk pasu 3 inci ni pun dah daun dia pun nampak terlebih keluar dah. Okey. Jadi baja yang kita gunakan ialah baja NPK, baja subur. Baja subur dengan nilai NPK tertentu. Kita gunakan, nampak dia punya segar dia. Dan kata apa, dia tumbuh dengan baik lah. Yang ni, yang ni 12.9, sekarang dah bulan 11 maknanya dah hampir 2 bulan lah. Dia, akar dia pun dah cantik, nampak akar dia pun dah cantik. Jadi sekarang ni kita ada dua pilihan, sama ada nak tanam di pasu ataupun nak ikat terus di kayu. Kalau ikat terus di kayu, kita boleh lihat macam ni. Okey, ini ikat di kayu, contoh ikat kayu, moss semua saya buang. Okey, dan terus ikat di kayu. Dan kelihatan akar jalan dengan baik. Dan kena kerap membaja lah, seminggu sekali. Dan juga siram, jangan lupa, takut kering pokok pun akan mati lah. Okey, ini kita ikat di kayu, agak cantik juga. Cuma kena jaga air lah, jaga dia punya air dan juga baja. Okey, semoga kawan-kawan yang baru berjinak dalam orkid ni dapat input berguna. Kalau nak tanya apa-apa, komen lah kat bawah video ni. Nanti kalau boleh saya jawab, saya jawab lah. Dan juga kawan-kawan yang boleh membantu, boleh jawabkan soalan kawan-kawan yang bertanya. Terima kasih.